jadi hari ini kita mau, dan kita sih, saya mau cerita ini jadi korban belanja online, belanja murah. Jadi ini semuanya sih yang serba ada di sini, termasuk yang dalam si kotak ini tuh harganya di bawah 20.000, malah ada yang 3.000. Ini sebenarnya kotak sepatu, saya pikir ininya tebel. Ya harga nggak bohong sih, ini harganya cuma 3.000-an. Jadi wajar kalau dapatnya belum tentu-tentu gini. Jadi kalau teman-teman nyari kotak sepatu, pengen yang keker segala macem, ya jangan tertipu dengan harga murah. Nanti jadi dapetnya kayak saya. Ini kalau ditiban jadi jatuhnya begini. Berada gambaran, karena saya waktu beli juga nggak ada gambaran, cuma di foto kan biasanya bagus-bagus, keker-keker kelihatannya. Ternyata pas udah dibentuk jadinya. Jadi kalau ngelihat harga di bawah 5.000 ya makan dapat yang kayak gini. Jangan sampai salah pilih aja, kalau emang nyari yang kayak gini ya udah. Saya belinya banyak lagi. Ada warna hijau, kuning, biru, putih, ungu. Biru enggak ada deh, ungu, orange. Nah, untuk yang dalam kotak ini juga belinya di bawah 20.000. Ini pewangi. Ini rasa jasmine, rasa lili. Asha Ocean juga kalau nggak salah 3.000-an. Ini lumayan, saya taruh buat di lemari gantung, wanginya lumayan. Jangan berharap terlalu wangi, tapi lumayan. Dengan harganya murah, worth it. Nah, ini juga murah, ini belum saya pakai karena harus berenang dulu. Belum tahu ampuh apa enggak. Nanti kita saya coba. Skipper, maksudnya mau olahraga. Ini coba saya buka. Harusnya berfungsi ya. Ininya agak ada busanya, tapi keker kok pegangannya. Nah, ini buat ngitung, bisa di reset jadi 000. Cuman memang tidak kurang ini ya. Mungkin karena udah nono, sudah kita putar berubah nggak? Jadi kayak gini, saya belum pakai ya. Mudah-mudahan sih hasilnya akurat. Kalau cuma digini doang, lihat angkanya berantak. Nah, ini buat ngelem kalau habis makan kayak ciki-ciki gitu, supaya nggak cepet apa melempom ya. Nah, ini katanya bisa direkatkan dengan ini. Ini saya juga belum coba, tapi kalau dilihat sih kayaknya lumayan bisa juga bisa digunakan ya. Cuman ya nanti kalau udah saya pakai, saya akan bikin videonya lagi supaya teman-teman juga bisa pasti. Dan dari kotaknya agak lusuh ya, kurang meyakinkan. Nah, kalau yang ini baru, ini bergunanya untuk lilit kabel. Jadi kayak gini nih, ini tinggal kita lilitin. Ini saya udah pakai buat HP saya. Dan saya juga beli ini ada 3 pieces. Oke. Selanjutnya ini. Nah, ini dia satu lagi. Satu lagi bisa kayak gunakan. Ini buat makeup. Buat makeup, buat maskeran. Ini tempatnya, terus ini kuasnya, ada pengaduknya. Kalau yang demen maskeran bisa ngeramunya pakai ini. Ini juga lumayan nih harganya, kalau nggak salah di bawah 5.000. Apa namanya? Saya biasanya bikin buat makeup telur kuningnya doang. Putihnya doang sama madu. Pakai ini. Ini belum dipakai ya, tapi nanti akan saya pakai buat itu. Ini BH, oh ini agak mahal, sorry, ini ada yang 20.000 ternyata. Ini 20.000, saya belum pakai. Tapi ini agak lengket ya kalau teman-teman lihat nih. Ini kalau di tangan, jadinya begini. Jadi saya agak ragu juga memakainya, tapi penasaran sih, mungkin tapi coba. Kalau yang ini nggak ada videonya ya. Kotak ketiga, ini sudah saya buka-buka, jadi sudah saya masukin semuanya ke dalam kotak box tadi. Ini termasuk unik sih, cuman belum tahu tingkat kekerannya, kekeran, kenapa enggak?
Ini buat gantung baju. Jadinya kayak gini. Lumayan sih ya harusnya ya. Kayakin. Teman-teman bisa ini. Mungkin kalau baju-baju yang enggak terlalu berat, it's okay. Ini saya beli kenapa? Karena buat nanti kalau mau traveling bisa masuk dalam tas. Jadi bajunya bisa lebih hemat, jadi saya bisa gantung baju supaya enggak lecek, jadi bisa dipakai lagi buat jalan-jalan. Ternyata saya belinya cukup banyak, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya beli 10 pieces. Nah, yang bikin agak nyesel sebenarnya beli ini. Ini teman-teman dibuat hati-hati ya. Handphone saya, nih, ini kan harusnya digantung buat ngecas HP biar nggak jatuh atau nggak naruhnya juga nggak ini, jadi bisa naruhnya juga nggak sembarangan. Maksud hati begini, tapi ternyata ini HP saya ternyata kok digantung nggak kuat cuy, ringkih banget. Ini kalau saya tinggalin nggak ada ininya, ini kan ada ini ya, ada penahannya. Tidak seperti gambaran saya yang bikin, saya pikir bakalan begini keker aman gitu ya, ternyata agak miring-miring jadi ngeri jatuh. Jadi kalau teman-teman mau beli cek lagi ya HP-nya, kalau kecil ya oke lah, tapi kalau ukurannya kurang lebih segini, nah agak pikir-pikir lagi. Terus, nah ini yang lucu nih, ini itu kertas minyak. Saya beli 2, tapi isinya kayak kertas minyak yang bukan kayak kertas minyak yang biasa kita lihat, kita beli di Indomaret yang merek, yang ada mereknya itu loh. Jadi kertas minyaknya nih kayak gini nih, kayak kertas apa ya bilangnya, ini kertas minyak yang lembaran itu loh, cuma dipotong-potong kecil-kecil. Jadi ya itu, hati-hati sama harga yang murah-murah karena ada beberapa yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Nah ini saya juga gak tahu sih sebenarnya kegunaannya apa, belum pernah dipakai. Sebenarnya ini pengen saya beli kenapa, karena mau ngitung jumlah tamu yang datang, karena kebetulan saya juga kerja bareng temen di WO, jadi buat ngitung jumlah tamu makanya saya beli. Kalau lihat dari sini sih harusnya akurat ya, lucu ya. Nah ini bisa berguna nih. Nah sticky note saya beli juga cukup banyak, tapi kalau dilihat lihat ya potongannya kurang rapi ya, harganya juga murah sih cuma 900. Ini saya juga beli cukup banyak. Ini gambarnya bagus banget, tapi hasil kenyataannya pas saya lihat gambarnya tidak secute yang di website-nya. Tapi ya sudahlah ya, masih berguna kalau ini buat nempel-nempel sesuatu. Nah, yang ini udah dipakai. Ini buat kuku. Kalau yang ini berguna banget dan harganya juga murah. Saya dapat berapa banyak nih? Ini buat temen yang demen nail art. Dicari nih di internet juga banyak, dan kalau ini murah ya worth it lah buat buku kalian. Oke, itu dulu saya cuma mau bilang ya teman-teman, kalau ketemu sama harga yang murah jangan berekspektasi terlalu tinggi. Ini kalau barangnya datang jadi sedih-sedih amat juga, karena juga kan harganya memang ya murah banget. Kayak ini, kalau saya nggak salah ini sebuah 5.000. Jadi pas datang ya oke lah gitu. Kita nggak jadi nggak sedih-sedih banget. Ternyata memang buat handphone kecil mungkin bisa ditambahin buat spesifikasinya kali ya, beratnya berapa. Karena kalau handphonenya cukup berat kayak punya saya ngeri aja saya tinggalin. Ntar kesandung dikit bisa jatuh, atau nggak meleng dikit bisa tiba-tiba jatuh. Oke, itu aja. Thank you. Sampai ketemu berikutnya ya.